ke tempat tadi tu mencari Opal Eco tapi tak ada. Ini toilet kedai makan ni. Ini ikan masin. Ikan kering, ikan kering. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So hari ni kita orang ada dekat depan SMK Mersing. Ada kawasan-kawasan ni. Ada makitan-makitan yang menyediakan makanan dan juga barang-barang yang lain lah. So kita orang lepak dengan menggunakan hammock dekat tepi pantai area sini. Jom. Tadi tu mencari Opal Eco tapi tak ada. So sekarang ni kita orang ada dekat kawasan perusahaan rokok Haji Putih. Di mana? Okay. Ada lagi? Kita tidur dulu lah. Okay, baik. Sekejap. Ceng-ceng. Biskut. Kakak sini ke? Bayau. Kena pau. Kena pau. Aduh. Hai. Apa tu? Aku boleh kau, boleh kau. Hei, hancar lari. Hei. Ya, ya. Jom. Kita bayar. Alah, anak. Berapa? RM3. RM3, okey. Kau kena cik pun ada. Hancar. Hancar sini. Okay, apa ni? Pak. Es krim Malaysia. Oh, sayang. Oh, datang. Satu cawan RM5. Dapat habuan? Dua je. Kau boleh kau apa ni? Yang RM10 tu baby RM10. Yang ni RM10. Tapi kena masak kat rumah lah ni. Ni kau boleh kau RM3 kan? Okay guys, kesimpulannya kalau kau nak cari kerupuk leko dekat area Mersing, memang kat sini lah yang tempatnya yang kurang boleh cari. And macam-macam ada, kopok leko, sata semuanya. Dan kedai pun ada lebih kurang lebih daripada 3-4 lah perusahaan yang agak besar juga. Dan yep, yang penting jalan-jalan tengok, ada juga yang jual kopok leko biasa yang panjang dia, panjang macam ni, lebih panjang lagi lah, lebih kurang RM1 je pun ada. Dan ya, pandai cari. Okay guys, sampai di sini saja. I'll see you in my next video. Bye.